أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. داري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, hari ini hari Minggu, hari Ahad, kita online lagi untuk alignment, realignment kuliah material medical rare remedies. Minta maaf awal tadi nampak ada problem itu sebab rupanya yes itu handphone ni guna wifi yes tadi. Sekarang saya kembali guna Unify punya apa tu Wi-Fi, Unify. So insyaallah, insyaallah tidak akan terganggu. So hari ini seminggu sekali seperti biasa kita ke udara dengan live FB live Rare Remedies. Rare Remedies. Material Medica Dr. William Borick. Okay, saya add in dulu beberapa nama yang ada di sini. Untuk on mereka yang sibuk dengan yalah, ramai yang sibuk dengan internet masing-masing, kerja FB masing-masing, media sosial masing-masing. So, bagaimanapun tak apa. Kita on kan untuk manfaat siapa yang sempat menonton. So hari ini Benzolum remedy yang ke-114 di dalam buku Materia Medica Homeopathy yang kita saring daripada Dr. William Borick dan diterbitkan pada tahun 2021. Ya, remedinya Benzolum. Ini dalam material medika Dr. Borick dalam Clark, di dalam Dr. Clark punya Dictionary of Practical Material Medica namanya ialah Benzinum. Okey, Benzinum. Okey. Apa yang disebut di dalam Dr. Borick, the most striking fact in the proving of benzol seems to be the influence it had on the circulatory system. It caused a slowing of the pulse stream, which in the guinea pigs brought about the formation of infarct. In the human provers, it resulted in a decrease of the red and increase of the white cells. A decrease of the red and increase of the white cells. White cells ini adalah di dalam huruf italic. Okay, kalau kita lihat di dalam internet, ia bukan sahaja italic tapi juga diberi dalam warna biru. Ini yang kalau kita lihat di dalam Homeopathy International punya publishing buku Dr. William Borick. Okey, kita terjemahkan pengenalan ini dengan menyebut fakta paling mengejutkan dalam uji bukti, proving bahasa kita. Saya terjemahkan sebagai uji bukti. Kita telah masukkan istilah uji bukti itu di dalam buku kamus istilah perubatan homeopati. Dan di dalam kebanyakan buku-buku yang kita terbitkan, istilah proving itu kita sebut dengan istilah bahasa Melayu, iaitu uji bukti. Ini belum gazet oleh Dewan Bahasa Pustaka. Sebab Dewan Bahasa dan Pustaka pun tidak ada istilah bahasa Melayu untuk proving.
Jadi kita orang yang pertama saran dan juga gunakan. Mudah-mudahan suatu waktu nanti ada orang di Dewan Bahasa yang ingin menerbitkan buku kamus istilah perubatan homeopati, dia semak balik istilah proving. So, fakta yang paling mengejutkan dalam uji bukti benzol ini terlihat pada pengaruhnya ke atas sistem sirkulasi. Okey, ini jelas. So, di dalam proving, ini disebut di dalam proving. Maknanya, bila diuji oleh orang yang sihat, dia dapati ia mempunyai pengaruh. The influence ke atas sistem circulatory. Sirkulasi. Ia menyebabkan satu pemerlahanan, istilah yang kita sebut, istilah yang kita terjemahkan, satu pemerlahanan aliran nadi di mana dalam tikus Belanda, itu guinea pig tadi kita terjemah sebagai tikus Belanda yang digunakan sebagai uji kaji, membawa kepada pembentukan infak. Okey, kita lihat pengaruh dia ke atas sistem sirkulasi itu apa? Ia menyebabkan aliran nadi menjadi semakin perlahan. Okey, bahasa Inggeris tadi disebutkan it causes a slowing of the pulse stream. Aliran nadi, pulse stream itu aliran nadi, which in the guinea pigs brought about the formation of infarcts. Kesan daripada pemerlahanan itu ialah kejadian infark. Infark ini satu istilah bagi kebanyakan kes yang berlaku di dalam salur darah. Okay. So, apa itu infark? Infark merujuk kepada satu kawasan yang ada nekrosis. Nekrosis akibat iskemia yang terjadi di kalangan penghalangan, disebabkan penghalangan peredaran darah. Maknanya memanglah ia mengganggu sistem sirkulasi. Maknanya peredaran darah itu terganggu ataupun mengalami halangan. Okay, so darah tidak dapat mengalir dengan baik. So ini menyebabkan infark. Okay, infark ini juga merujuk kepada kematian tisu. Kenapa tisu-tisu mati? Kenapa? Kerana bekalan darah itu tidak cukup. Bekalan darah itu tidak cukup untuk dibawa ke sesuatu kawasan, menyebabkan sesuatu kawasan itu sel-selnya mati. So, berlaku infark. Okey. Itu masalah. Kita pernah terdengar agak apa yang disebut myocardial infarction ataupun kita sebut infaksi otot jantung. Itu masalah di kawasan otot jantung. Itu contohlah. So, keadaan pemerlahanan aliran nadi membawa kepada pembentukan infark. Infark ini berlaku bila berlaku nekrosis akibat iskemia ataupun sesuatu yang terjadi akibat halangan peredaran darah yang tidak sempurna di kawasan tersebut. Okey, sambung di dalam diri penguji bukti. Di dalam diri penguji bukti, apa dalam bahasa Inggeris disebut in the human provers, di kalangan prover manusia ni, it resulted in a decrease of the red and increase of white cells. Ia menyebabkan kekurangan sel darah merah. Pada masa sama, ia juga menyebabkan peningkatan sel darah putih. Itu satu keadaan. Dalam diri orang yang melakukan uji bukti itu didapati satu kesan pengambilan benzolum ini ialah berlaku satu pengurangan sel darah merah bersama dengan peningkatan sel darah putih. Justru, Dr. Borik menyatakan seharusnya ia digunakan dalam leukemia. Remedi ini boleh digunakan
dalam kes leukemia. Okey. Okey, sejenis kanser lah leukemia ni yang kita kenali. Okey. Saranan. Simptom-simptom mata adalah ketara. Ini kita lihat kepada simptom. Simptom mata sangat ketara. Kedua, disebut ini bahagian pengenalan, disebut halusinasi. Okey, hallucinations. Berlaku serangan yang menyerupai epilepsi. Okey, disebut sebagai epileptiform attack. Serangan yang menyerupai epilepsi. Eye symptom striking, dia kata. Simptom-simptom mata itu jelas. Hallucinations, epileptiform attacks, koma, anestesia. Ada tiga benda berlaku dengan halusinasi. Ada epilepsi, serangan epilepsi. Boleh berlaku koma. Boleh berlaku anestesia. Anestesia. Apa kaitan dengan anestesia ni? So, ada kaitan juga kesan-kesan dia kepada anestetik. Okey. Okey, lain-lain tak berapa ni ya. Okey, serangan ada berlaku halusinasi di mana serangan-serangan epilepsi ada berlaku koma, ada juga berlaku anestesia. Maknanya mungkin kita kawasan setengah kawasan tu kita tak terasa. Anestetik tahulah seperti kita ambil anestetik ia menyebabkan kita numb, menyebabkan numbness. Menyebabkan kita kebas ke ataupun menyebabkan kita hilang rasa. So, pengambilan benzolum ini boleh menyebabkan halusinasi yang berupa serangan yang seakan epilepsi. Mana bahasa Inggeris ni? Saya cek bahasa Inggeris. Serangan berupa epilepsi, koma dan anestesia. Itu yang disebut oleh Dr. Borik. Kemudian bahagian kepala disebut sense of falling. Waalaikumsalam Puan Yana. Sense of falling through bed. Perkataan through bed and floor. Sense of falling through bed and floor. Ia bukannya kita rasa jatuh daripada katil dan lantai. Sense of falling through. Through maknanya melalui. Melalui. Menerusi. Itu perkataan true maknanya. Sebab itu kalau perhatikan terjemahan, kita direct kita sebut apa yang berlaku. Okey, rasa seperti jatuh menerusi tilam dan lantai. Rasa jatuh daripada tilam tu maknanya dia menembusi tilam dan juga dia mungkin menembusi lantai. Ini perasaan dia dalam kepala dia. Terasa seperti dia jatuh melalui tilam atau lantai. Kemudian ada sakit-sakit. Sakit dari bawah naik ke atas. Dahlah jatuh, rasa sakit dia bermula dari bawah naik ke atas. Dan ada letih dan kegemetaran. Apa maknanya tu? Dalam bahasa Inggeris asalnya disebut tired and nervous. Tired and nervous. Letih. Sangat letih dan kegemetaran lah. Istilah yang boleh kita gunakan untuk nervous. Rasa nervous. Rasa risau, rasa bimbang. Kegemetaran itu istilah dia. Kemudian disebut frontal headache to root of nose. Maknanya sakit kepala bahagian hadapan, bahagian frontal hingga ke akar atau pangkal hidung. Rasa dizzy, pening gayat, dizzy, pressing feeling in head, rasa menekan di dalam kepala, right sided headache, sakit kepala sebelah kanan. Okey,
Bahasa Melayunya disebut sakit kepala frontal ke pangkal hidung. Ini yang terjemah saya buat. Pening gayak. Perasaan menekan dalam kepala, sakit kepala sebelah kanan. Okey, simptom particular untuk mata disebut illusion of vision. Okey. Illusion of vision with wide eye, wide open eyes. Ilusi pemandangan, ilusi pandangan. Bermakna perasaan saja tak jatuh begitu ke. Perasaan, okay, sense of falling. Dia sebut sense of falling through bed. Dia merasa seolah-olah dia jatuh menerusi lantai. Itu melaluilah perasaan. Okay. Bila dia sebut sense itu perasaan. Bukan dia jatuh, bukan dia jatuh secara fizikal lah. Tapi dia rasa dia jatuh menerusi lantai, menerusi bantal. Tapi dia rasa sakit. Sakit itu dari bawah naik ke atas. Okey. Bahagian mata ada illusion of vision, ada ilusi pandangan. Bersama dengan itu matanya luas terbuka. Okey. Dan twitching of lids, maknanya kelopak mata dia tu merenggut-renggut. Bergerak-gerak, menyentak-nyentak. Photophobia, okay, rasa sangat sensitif dengan cahaya. Objects blurred, kalau dia lihat sesuatu objek atau benda-benda, rasa kabur, nampak kabur. Aching, sakit in eyes and lips, rasa sakit dalam kedua mata dan juga dalam kelopak mata. Mark dilation of pupils, apa maknanya? Okey, maknanya anak mata itu terbuka luas, itu jelas. Failure to react to light, gagal untuk bertindak balas terhadap cahaya, particularly daylight, terutamanya di waktu siang. Okey, bagaimana rupa terjemahan yang kita buat? Kita kata tadi illusion of vision, kita kata pandangan khayal disertai kedua mata terbuka luas. Okey. Kedua kelopak mata tu nampak merenggut-renggut. Macam sesedak-sentak, ada fotofobia, maknanya dia sensitif dengan cahaya. Objek-objek kabur atau sama-sama. Itu dua perkataan saya sebut. Kabur ataupun sama-sama. Sakit dalam kedua mata dan kelopak mata, anak mata terbeliak dengan ketara. Itu dengan jelas tadi, saya sebut dengan jelas tadi. Anak-anak mata terbeliak dengan ketara. Kita lihat pun kita beritahu, oh, anak mata budak ni terbeliak. Lanjut dengan jelas. So dia gagal bertindak terhadap cahaya. Ini terjemahan saya. Gagal bertindak terhadap cahaya, khususnya dia siang hari. Saya mula lewat hari ni ya, sebab keluar makan roti canai tu tadi. Dia lama tak makan roti canai. Sejak gout ni, memang sebulan sekali bolehlah try. Kawan ajak kita makanlah. Orang-orang tak suka makan sebab ada gluten katanya. Tak kisahlah. Tapi memang saya pun memang saya keluar makan roti canai. Sebab ada efeknya kita makan benda-benda yang boleh meningkatkan purin ataupun uric acid dalam badan. Tapi remedi banyak, mana yang paling banyak saya guna setakat ni? Ada beberapa remedi, tapi paling banyak untuk atasi masalah akut memang saya guna akornet. Sebab apa? Cepat. Cepat. Hidung, organ hidung, organ hidung atau simptom particular bahagian hidung, dia kata ada coryza, keluar dengan lancar, dengan banyak. Ini bahasa Inggeris biasanya disebut fluent. Fluent coryza. Cuba cek balik, dia kata profuse. Profuse fluent coryza. Okey, boleh ya Puan Yana, nanti kalau saya pergi Singapura nanti memang saya nak rasa juga canai Singapura. Selalu saya pergi Singapura dulu, dan saya sangat suka dengan biryani yang berdekatan dengan masjid di Singapura. Dekat dengan masjid itu kawasan kawasan Arab Street lah, kawasan Arab Street. Kalau saya pergi Singapura, memang saya tinggal di hotel, satu hotel 5 bintang di Arab Street itu, dan saya pergi ke masjid dekat situ, dan juga ke restoran mamak lah
di situ. Nasi berani dia sedap. Berbaloi lah. Zam-zam restorannya, betul. Okey, profuse, fluent, koriza. Ini dua perkataan disebut. Bukan saja fluent, tapi profuse. Maknanya, cecair yang keluar daripada hidung itu lancar dan banyak. Lancar dan banyak. Terutama di sebelah tengah hari. Violent sneezing. Apa ni, bersin dengan ganas, dengan kuat, dengan acap kali. Bahagian male, lelaki, dia kata swelling of right testicle. Ada bengkak di bahagian testicle sebelah kanan. Severe pain in testicles, sakit sangat di dalam buah zakar. Pains from below upward. Sakit daripada bawah ke atas. Ini ciri yang penting ya. Extremity dia. Extremity dia, bahagian anggota dia, dia bermula dari bawah naik ke atas. Dan bahagian kepala tadi pun dia sebut pains bermula from below upward. Ini ciri dia. Kalau boleh ingat, kita juga ada remedi-remedi yang kita belajar dalam kuliah kita. Remedi yang simptom dia bermula dari bawah, dia naik ke atas. Okay. Khususnya dalam simptom-simptom yang berkaitan dengan gout. Dia bermula dari bawah, naik ke atas. Okay, itu bahagian lelaki. Ya, dia ada masalah bahagian testicle sebelah kanan, bengkak. Ada masalah sakit yang sangat dalam buah zakar dia, dalam testikel dia. Ada gatal-gatal juga pada skrotum, keranduk buah zakar dia tu rasa gatal-gatal. Profuse urination, maknanya pengencingan dia itu banyak. Banyak. Bahagian ekstremiti ya. Ekstremiti, ini bahagian anggota kaki tangan, dia kata heavy limbs. Cold legs, exaggerated knee jerk. Exaggerated knee jerk. Maknanya, sentakan lutut itu diperbesar-besarkan. Pains from below upward. Juga disebut sekali lagi, sakit itu dari bawah ke atas. Maknanya, simptom penting remedi benzolum ini dari bawah ke atas. Ini kena perhati. Ini kena perhati. Sebab ini adalah satu perkaitan dengan modaliti. Modaliti lah kita sebut. Arah mana dia sakit. Okay. Dalam terjemahan kita, kita sebut ekstremiti, anggota kaki tangan dia rasa berat. Heavy tadi kita sebut heavy. Kedua kaki dia sejuk. Sentakan lutut menjadi lebih kuat atau dibesar-besarkan. Ini terjemahan kita. Maknanya lutut, sentakan-sentakan daripada lutut itu terasa, tadi kita sebut dibesar-besarkan, dia jadi lebih kuat. Kita rasa, kita perasan dia menjadi lebih kuat. Ataupun kalau pesakit mengadu, dia memperbesar-besarkan cerita sentakan lutut itu. Sentakan lutut itu. Apa sentakan lutut? Bahasa asalnya disebut knee jerk. Knee jerk. Jerk, J-E-R-K ya. Knee jerk itu exaggerated. Dibesar-besarkan. Exaggerated knee jerk. Itu. Okey, maknanya mungkin dia sakit sungguh-sungguh. Mungkin dia buat-buat rasa sakit betul-betul. Tapi apa yang berlaku, benda tu nampak makin besar. Daripada penceritaan pesakit ataupun daripada simptom sakit yang sebenar. Dan bersama dengan exaggeration itu disebut pains from below upward. Maknanya sakit-sakit yang dialami itu, bermula dari bawah baru naik ke atas. Di bahagian skin, kulit dia eruption. Erupsi. Terjemahan yang mudah kita dalam bahasa Inggeris, kita buat erupsi sahajalah. Istilah yang diterima pakai oleh DBP pun. Tapi kita juga boleh sebut sebagai letusan. Letusan bahagian kulit itu seperti measles, seperti campak. Nampak letusan itu seperti budak-budak ni ada masalah campak. Ada tumbuh-tumbuh sama ada berbiji ke atau perirahnya. Tapi seperti campak.
perspiration on site, not laying on. Okay. Maknanya berlaku, kita lihat ada perpeluhan berlaku di bahagian ataupun di kawasan di mana dia tidak baringkan di atasnya. Okay, kalau kita berbaring mengiring sebelah kiri, maknanya yang berpeluh itu sebelah kanan. Itulah maksudnya. Itching all over back. Rasa gatal-gatal di seluruh bahagian belakang. Okay, itu bahagian kulit. Ada erupsi, menyerupai campak, ada perpeluhan di kawasan yang dia tidak tindih, kawasan badan yang dia tidak tindih, itching, gatal-gatal pada keseluruhan belakang. Modalitis, melarat ataupun kelegaan, worse at night. Okay? Jadi sebelah malam sakitnya lagi melarat. Worst right side. Maknanya sebelah kanan lagi melarat. Potensi keberapakah yang disarankan oleh Dr. William Bowery? Potensi ke-6. Jadi kita saran gunalah potensi 6, 12, 30. Itu sangat baik. Okey. Sebelum kita tutup, kita lihat tajuk benzinum yang disebut oleh Dr. Clark. Okay, Dr. Clark menyebut ada benda yang sama, ada benda yang tak sama. Okay, Clark ada sebut kegunaannya secara klinikal untuk disentri. Kalau ada demam-demam, benzinum ni, bawah tajuk benzinum. Benda yang sama juga. Headache, ada sakit kepala, ada insomnia, ada sweat, ada masalah perpeluhan, ada masalah demam tifoid, typhoid fever, juga ada masalah gangguan pandangan, vision, disorders of vision. Kita dapati ya, nanti kalau kita, kalau jadilah buku yang saya nak kata last impact yang saya nak buat ni, kalau jadinya, memang kita masuk bahagian klinikal Clark ni. Jadi antara yang masuknya istilah-istilah seperti dysentery, disorders of vision. Dia tulis itu vision tapi di belakangnya disorders of. Ini seperti penulisan repertory jugalah. Disorders of vision. Maknanya ada gangguan pandangan. Nak detail gangguan kepada pandangan itu kita kena lihat pada simptom particular. Okay, seperti kata Dr. Bowery, dia kata simptom-simptom mata adalah ketara dan gangguan dia adalah halusinasi yang kita sebut tadi menyerupai epilepsi. Dia ada gangguan koma, ada gangguan anestesia. Tak ada rasa. Okey. Ada tak Clark sebut berkaitan perkara ini? Saya memang tak terjemah pun Clark ni. Tapi kita boleh baca. Kita boleh baca. Okey. Dia sebut. Clark ni kadang-kadang kita pelik juga. Ada perbezaan. Maknanya Dr. Bowery mungkin tidak pandang penting. Tapi Clark melihat sesuatu penting. Dia kata severe darting pains in occiput. Nampak rasa sakit seperti mencucuk-cucuk dalam kawasan belakang kepala occiput. From below upward. Sama seperti penjelasan Dr. Bowery. Daripada bawah ke atas. Recurring in paroxysm. Dan benda ni berlaku berulang-ulang. Rasa menyucuk. Bermula dari bawah naik ke atas. Dan dia melarat dengan pergerakan. Terutama bila kita bangkit daripada duduk. Bangkit daripada duduk. Daripada bawah kita duduk, kita bangkit. Dia meninggi, dia ke atas, dia jadi melarat. Okey, contohlah. Itu contoh yang kita boleh ambil. Yang menunjukkan ada keseragaman dari segi modaliti yang disebutkan oleh Dr. William Bowery. Apa lagi yang disebut yang mungkin kita ambil? Boleh ambil contoh lah. Hmm.
Okay. Dr. Clark ada juga sebut, dia kata bahagian generalities, dia kata complain of sensation of falling through bed and floor. Okay, tadi kita sebut dalam Dr. Boric, bahagian kepala dia sebut perasaan jatuh. Bukan jatuh daripada katil ataupun daripada lantai. Dia kata melalui. Jatuh melalui tempat tidur. Falling through bed and floor. Jatuh melalui lantai. Okay. So, maknanya bila kita lihat dua buku ini, simptom dia berdekatan. Maknanya ini bukan dibuat-buat. Ini datang daripada proving. Daripada proving, Boric ambil, Clark ambil, orang lain pun ambil. Bila kita temukan, semua menyatakan simptom yang sama, iaitu ada perasaan ataupun ada aduan yang menyatakan sensasi atau perasaan dia jatuh daripada katil, melalui katil, bukan daripada atas katil, melalui lantai, melalui dalam Boric tadi disebut melalui bantal pun ada. Okey, itu contoh. So, itu antara simptom ketara dalam remedi yang kita sebut Benzolum. Ini adalah remedi yang kita bicarakan sebagai remedi yang ke 114. Maknanya kita telah langkau remedi utama yang kita belajar dalam kuliah seperti Belladonna. Nanti pun kita langkau juga Berberis. Kita dah langkau Bepsitisia pun. Sebab kita fokus hanya kepada rare remedies dalam kuliah, free kuliah rare remedies material medical. So, itu saja daripada saya untuk pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya rasa minggu hadapan tak ada masalah. Minggu ni memang semalam saya ada appointment. Hari Jumaat pun ada urusan sedikit. Dan itu juga menjadi penyebab saya tidak dapat hadir kepada program pada program di Melaka adalah MRSM terendah ada program. Saya pun ada urusan di sini. Ya betul ya, Puan Yana ya, perasaan. Sensation, perasaan. Ataupun kalau kita tak kata perasaan pun aduan. Maknanya pesakit mengadu, dia kata dia jatuh melalui bantal, melalui katil, melalui lantai. Okey. Dengan itu juga, so salam kepada semua. Share kepada rakan yang lain. Semoga apa yang kita bicarakan pagi ini membawa manfaat kepada pemahaman rare remedies homeopathy dengan menggunakan buku terbitan tahun 2021 iaitu Materia Medica Homeopathy Dr. William Boric. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.